It's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jump. みなさん、おはようございます。はじめまして、ハイインと申します。よろしくお願いします。Baik, hari ini mari kita belajar tentang kanji dalam bahasa Jepang. Langsung saja tidak perlu berlama-lama. Ja, hajime masho. Kali ini saya memiliki beberapa barang seperti berikut ini. Pertama, ada. Kemudian ada. Lalu ada juga. Dan yang terakhir ada. Dari keempat barang ini, kira-kira persamaan apa yang dimiliki mereka? Iya, benar. Abu-abu. Warna abu-abu. Berbicara tentang abu-abu, maka kanji dalam bahasa Jepang yang berkaitan, yakni Hai. Berikut cara penulisan kanji hai. Ich, ni, san, yon, go, rok. Roku yang berarti 6. 6 coretan. Mari kita ulangi lagi cara penulisannya. Ich, ni, san, yon, go, rok. Kanji hai memiliki beberapa jukugo, di antaranya yakni dibaca hai zara. Ada kanji hai di sini yang berarti abu, dan berikut adalah kanji sara yang berarti piring. Abu di atas piring bisa diartikan sebagai asbab. Jukugo lain dari kanji hai. Dibaca kazambai. Ada kanji hi atau ka di sini berarti api, kemudian kanji yama atau sang yang berarti gunung, dan kanji ini adalah kanji yang sedang kita pelajari, kanji hai atau abu. Abu, gunung, api. Jika kita artikan dari belakang, abu gunung api, abu gunung berapi. Atau bisa kita asumsikan sebagai abu vulkanik. Abu vulkanik. Sedangkan contoh kalimat atau rebung dari kanji haizara, yakni haizara o watte shimaimashita, yang berarti saya telah memecahkan asbab. Sedangkan contoh kalimat atau reibung dari kazambai, yakni kazang wa kazambai o takusan fukidasu, yang berarti gunung berapi banyak mengeluarkan abu vulkanik. Nah, bagaimana belajar kanji kita hari ini? Menyenangkan bukan? Baik, sekian video dari kami. Terima kasih telah menonton. Tetap semangat belajar bahasa Jepang. Dan sayonara.